السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومن داره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمين أمين يا رب العالمين. الحمد لله. Pada malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan semua di dalam perkumpulan yang mulia, di tempat yang mulia, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita kelak menjadikan dan membuahkan perkumpulan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab burdahnya mempunyai suatu perkataan yang sangat indah. Kita semua mendapatkan kemuliaan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dijadikan umat yang paling istimewa, umat yang paling mulia berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam perkataannya, "Bushra lana ma'syar al-Islam inna lana min al-inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'a Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal ummi." Umat-umat terdahulu, para anbiya, para anbiya semua mengharapkan untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah tanpa meminta, tanpa kita mengharapkan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain, kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tiada lain, kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan umat yang paling mulia, umat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur, umat yang banyak dosanya akan tetapi mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun. Alhamdulillah. Ini tadi saya sebelum berdiri dibisikin oleh Habib Umar, dikatakan Habib karena pembicaranya banyak ya, ada beliau Habib Abdullah Farid bin Syekh Abu Bakar, ada beliau Pangeran Al-Habib Ubaidillah Al-Kaf, ada beliau Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, dan ada beliaunya pula Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'akil. Jadi dikatakan, ya apa Habib, kira-kira ceramahnya itu disingkat saja. Terus saya ngomong, ya berapa menit, tentukan berapa menit. Terus katanya setengah jam. Tak bilang kalau setengah jam bukan singkat. Kalau kita hitung 5 pembicara, setengah jam berarti 2 jam setengah. Sekarang sudah waktu menunjukkan pukul 10. Berarti kalau 2 jam setengah kurang lebih sampai setengah 1 malam. Sanggup? Insya Allah semua niatan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tapi beliau juga mengatakan, ya juga jangan Bib kalau setengah jam kemalaman, kesian jamaah. Jamaah itu kepinginnya Bib sedikit, waktunya singkat, padat, tapi berkahnya numpuk dan dapat semuanya. Lebih enak apa enggak? Iya, lebih enak. Nah terus keputusan terakhir beliau mengatakan gini aja Bib, 1/4 jamaah semua, dan dari 1/4 jam tersebut nanti biar penutupnya Habib Jamal, terserah kalau dia mau bicara sampai subuh. Setuju? Setuju. Ya alhamdulillah. Jadi pokok apa namanya ceramah paling akhir nanti kita dengarkan dari beliaunya Habib Jamal, semau-maunya dia. Waktunya dikasih unlimited, tapi kita semua dikasih waktu 1/4 jam. Intinya alhamdulillah
kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling cinta kepada umatnya, nabi yang paling sayang kepada umatnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan telah datang kepada kalian seorang rasul yang mana rasul tersebut mempunyai rasa cinta kasih sayang yang sangat besar kepada umatnya, yang mengharapkan kebahagiaan daripada umatnya, yang mengharapkan keselamatan daripada umatnya, dan tidak mau sama sekali umatnya yang terluka, tidak mau sama sekali umatnya yang tertimpa musibah atau bencana. Sehingga itu adalah sifat daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, setelah kita mengetahui itu adalah sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengajarkan kepada kita beberapa macam cara untuk kita mendapatkan kesenangan di dalam kehidupan. Nabi telah mengajarkan kepada kita macam-macam cara untuk kita dijauhkan daripada musibah dan malapetaka. Dan alhamdulillah, semua itu sudah bisa kita dengarkan daripada guru-guru kita. Bisa kita dengarkan daripada pengajian-pengajian yang kita hadiri, yang bisa kita dengarkan pula daripada khatib yang telah menyampaikan ceramah-ceramahnya. Itu semua intinya untuk menyelamatkan, dan mereka semua penyambung daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkataan Nabi Muhammad di dalam Hajjatul Wada, beliau mengatakan tarattukum ala mahajjatil bayda, aku telah mengajarkan kepada kalian semua ajaran yang terang benderang. Lailuha kana hariha la yasihu anha illa halik. Aku telah mengajarkan kepada kalian ajaran yang terang benderang, yang mana ajaran yang tidak ada sama sekali sesuatu yang tertutupi di dalam ajaran tersebut. Siapa yang mengamalkan daripada ajaran tersebut dikatakan pasti selamat, dan siapa yang meninggalkan daripada ajaran tersebut pasti dia adalah orang yang celaka. Kita sekarang, guna daripada kita menghadiri perkumpulan seperti ini, menghadiri pengajian, mengikuti pengajian perkumpulan-perkumpulan majlis sholawat, untuk kita itu lebih mengenal daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk guna kita itu menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengannya insyaallah kehidupan kita ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mempunyai tugas daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah satu, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an semua kita mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia kecuali mereka semua untuk beribadah kepada-Ku. Tapi sekarang kalau kita mau jujur, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang. Sangat kurang. Mulai ibadah yang dikatakan yang paling wajib, yang dikatakan ibadah yang paling utama, yaitu yang dikatakan adalah ibadah salat. Ibadah ini yang dikatakan oleh Rasulullah kedudukannya di dalam agama sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh manusia. Manusia mungkin kalau dikatakan tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai mata, tidak mempunyai telinga, masih bisa dikatakan manusia tersebut hidup. Akan tetapi bagaimana ceritanya manusia tidak mempunyai kepala? Dari mana dikatakan manusia tersebut bisa hidup? Dan disinilah sama ceritanya dengan orang yang mereka mengaku Islam, akan tetapi mereka tidak menjalankan sholat. Bagaimana orang tersebut bisa dikatakan Muslim? Dari segi mana? Coba kita contohkan, coba kita pikirkan. Makanya kalau kita mengetahui bahwasanya kita ini banyak kekurangan di dalam melakukan ibadah atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama masalahnya sholat, terutama masalah yang paling utama sholat, maka kita itu tidak ada suatu amalan yang bisa kita andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita itu total jujur-jujuran dengan Allah Subhanahu wa taala, kita itu minus. Kita itu minus kalau mau totalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subuh kadang-kadang lewat,
Buhur kadang-kadang pas kena macet di jalan, kena ini, kena itu, alasan dia pakaian saya najis, ini dan itu, sholat ditinggalkan. Asar begitu pula, maghrib begitu pula isya. Kadang-kadang kalau ada kesempatan sholat, tidak ada kesempatan tidak sholat, malas aku tidak sholat dulu, repot tidak sholat dulu. Ini kejadian yang terjadi di zaman kita sekarang. Kita sekarang mau jujur atau tidak jujur, kita semua itu banyak mengentengkan tentang masalah sholat. Terutama yaitu adalah sholat subuh. Sholat yang paling berat, sholat yang paling, orang banyak alasan di dalamnya. Sehingga setelah kita pikirkan ini dan itu, kita ini tidak mempunyai modal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira amalan apa yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tiada lain kalau kita itu mau diajak totalan pasti kalah. Kita tapi mempunyai satu modal yang sangat utama, yaitu adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, kita pasang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, Al-Mar'u Ma'a Man Ahabba. Orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita semua mencintai Nabi Muhammad, insya Allah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sempatkan waktu-waktu kita sisihkan waktu kita untuk menghadiri pengajian-pengajian ilmu-ilmu syariat, untuk menghadiri perkumpulan sholawat, terutama di masjid ini. Kata Habib Umar, rutinan itu setiap minggu. Rutinan setiap minggu, masya Allah, tempatnya di tengah-tengah kota. Aksesnya insya Allah gampang, semua orang untuk datang ke tempat ini. Bismillah, sudah kita pasang niat untuk setiap minggu aku mau hadir ke pengajian Jalsatul Itsnin untuk modalku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk aku menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.